Selanjutnya, jalan utama penghubung Kabupaten Magelang dan Wonosobo terancam putus akibat digerus air hujan. Demi kelancaran arus lalu lintas, warga terpaksa memberlakukan sistem buka tutup karena tanggul penahan badan jalan longsor. Sejumlah kendaraan terpaksa antre berjalan satu persatu saat melintas di jalan Magelang Wonosobo, Desa Kuaderan, Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pasalnya bahu jalan longsor sepanjang 15 meter akibat hujan yang mengguyur kawasan ini dalam 4 hari terakhir. Tak hanya bahu jalan, pipa air bersih milik PDAM ikut rusak. Demi keselamatan pengguna jalan, warga berinisiatif menutup separuh jalan karena tanah di sekitar lokasi rawan longsor susulan. Sejumlah warga juga bersiaga untuk mengatur arus lalu lintas kendaraan. Petugas juga telah memasang rambu peringatan agar pengendara berhati-hati. Karena kemarin-kemarin kalau nggak diginiin, ada kecelakaan, Mas. Entah itu mobil masuk ke situ, entah ada tabrakan. Maka dari pihak DPU meminta kami membuka tutup jalan. Jika tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan jalan antar kabupaten ini putus terseret longsor. Mengingat lapisan tanah di wilayah lereng Sumbing ini sangat labil jika diguyur hujan deras yang terus menerus. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.